الأصل الثالث معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. Landasan yang ketiga adalah berilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هو محمد عليه الصلاة والسلام. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ابن عبد الله. بن عبد الله. ابن عبد المطلب. بن عبد المطلب. ابن هاشم. بن هاشم. هاشم من قريش. هاشم dari kalangan Bani Quraisy. وقريش من العرب. Dan Quraisy adalah bangsa Arab. والعرب من ذرية إسماعيل. Dan bangsa Arab itu termasuk dari keturunannya Nabi Ismail. ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Anaknya Nabi Ibrahim عليه الصلاة والسلام. له من العمر 63 سنة. Nabi memiliki umur 63 tahun. 40 قبل النبوة. 40 tahun sebelum diutus sebagai Nabi. 23 نبيا ورسولا. 23 tahun setelah diutus Nabi dan Rasul. هو نبي ورسول. Dia adalah seorang Nabi dan Rasul. إلى ماذا يدعو؟ Dia berdakwah kepada apa? يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. Dia berdakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan. Ila man bu'ith. Kepada semua yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'ith ila al-thaqalain, al-jin wal ins. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dan jin. Ma ma'na hadha? Apa arti ini? Anna kull man balaghathu da'wat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'min bihi fa huwa kafir kufr akbar mukhallad khulud abadi fi an-nar. Yahudi, Nasrani, Majusi. Maknanya siapapun yang sudah masuk ke dalam telinganya tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak beriman sampai dia meninggal dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia meninggal dalam keadaan kufur akbar kufur besar contohnya adalah orang-orang Yahudi Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal Allah bihi ad-din la yastati' ahad an yabtadi' fi hadha ad-din shay. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan melalui lisan nabinya agama Islam ini. Tidak ada satupun yang bisa merenovasi agama Islam ini sedikit pun. Naam. Hawa alaihi salatu wasalam lam yatruk syai'an yuqarrib ila Allah illa amara bihi wa 'azama ma amara bihi at-tauhid wa lam yatruk syai'an yub'id 'an Allah illa wa na'a 'anhu wa 'azama ma nahaa 'anhu asy-syirk. Nabi sallallahu alaihi wasalam tidak meninggalkan sedikit pun yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan semuanya telah dijelaskan kepada manusia dan yang paling amalan yang paling besar yang dapat mendekatkan diri kepada Allah adalah bertauhid dan Nabi juga tidak meninggalkan sedikit pun segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala melainkan telah dijelaskan dan amalan yang paling besar yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. ولد بمكة وهاجر الى المدينة ودفن بها ومات عليه الصلاة والسلام لأنه بشر يلحق ما يلحق البشر. Dilahirkan di kota Makkah, terus kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah dan meninggal di kota Madinah karena dia adalah seorang manusia. Asal Allah Subhanahu wa taala ijma'na bi nabiyyina alaihi salatu wassalam fil firdaus al a'la min al-jannah wallahu a'lam. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua disatukan oleh Allah di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin.